Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan hama ulat pada tanaman buncis ya kawan-kawan. Pada umur 45 hari setelah tanam. Oke, sebelum mulai kita tampung dulu airnya ya kawan-kawan. Nah, pestisida yang saya gunakan adalah bahan aktif sipermetrin. Ini untuk penanggulangan hama ulat yang bersifat kontak ya kawan-kawan. Dan selanjutnya fungisida. Ini adalah fungisida sistemik, mereknya adalah Gabriotop. Selanjutnya memakai perekat penimbus dan perata. Teman-teman, kita campurkan dulu fungisidanya ya kawan-kawan dengan dosis 1 sendok makan per 1 tangki 15 liter. Mereknya adalah Gabriotop. Selanjutnya insektisidanya ya kawan dengan bahan aktif sipermetrin. Dosis sesuaikan dengan takaran di dalam botol ya kawan. Akhir menambahkan perekat penyembus dan peratanya. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan penyemprotan ya kawan, dari ujung atas sampai ke bawah dengan merata. Lakukanlah penyemprotan pada pagi atau sore hari ya kawan agar hasil maksimal. Saya melakukan penyemprotan dengan interval 1 minggu sekali ya kawan, sesuai dengan kondisi di lahan. Boleh 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Dan penyemprotan dalam satu musim tanam saya lakukan sebanyak 3 kali atau 2 kali ya kawan-kawan. Karena tanaman buncis ini termasuk tanaman yang mudah sekali untuk dirawat. Tidak seperti tanaman lain ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua ya kawan-kawan. Dan semoga kita diberikan hasil yang melimpah. Amin. Jangan lupa subscribe video saya, like dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.